بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال حسن إبراهيم رحمه الله تعالى وعلى من أفهم فيه وفي دار العلم. الباب الثاني، باب yang ke-8 في تلاوة القرآن، tentang bacaan Quran. قال رسول الله، bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم، من قرأ القرآن، siapa saja yang membaca Al-Quran. ثم رأى، kemudian ia melihat. Anna ahadan utiya abdala bima utiya, bahwa seseorang telah diberikan akan yang lebih abdal daripada apa yang telah diberikan. Faqad istasghara ma azama Allah ta'ala, maka sungguh dia telah menganggap kecil apa yang Allah subhanahu wa ta'ala besar. Jadi siapa yang berkata, siapa yang baca Quran kemudian dia melihat bahwa seseorang telah diberikan yang lebih afdal dari apa yang telah diberikan. Jadi dia bilang, mengatakan bahwasanya ada lagi yang lebih afdal daripada bisa baca. Dia bilang ada lagi yang lebih afdal dari selain baca. Maka orang yang seperti ini berarti dia telah menganggap kecil apa yang Allah anggap besar. Jangan sampai kayak begini kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma min syafi'in abdalu manzilatan indallah yaum al-qiyamati min al-Qur'an. La nabiyyun wa la malakun wa la ghairuhuma. Tidak ada daripada pemberi syafaat yang lebih afdal kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bagaimana supaya kita dapat rajin-rajin baca Qur'an? Senang sama orang yang bisa baca Quran, cinta sama orang yang bisa ngerti Quran. Jangan benci. Nanti kalau kita benci, Allah murka. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, ma min syafi'in abdalu manzilatan indallah yaumil qiyamati min al-Quran. Tidak ada daripada pemberi syafaat yang paling afdal kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak daripada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an paling tinggi. La nabiyyun, tidak ada nabi, wala malakun, tidak ada malaikat, wala ghairuhuma, dan enggak juga selain keduanya. Yang paling tinggi Al-Qur'an. Dibaca enggak ada bosannya. Dibaca enggak ada bosannya Qur'an. Yang ada malas, Pak. Satu hari itu Al-Fatihah berapa kali? Iya, asik terus. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla qara'a, membaca Taha wa Yasin, surah Taha dan surah Yasin, qabla, sebelum ayyakhluqal khalqa bi alfai amin, sebelum Allah ciptakan makhluk 2000 tahun. Allah sudah baca surah Taha, surah Yasin. Falamma sami'atil malaikatul Qur'ana, maka tatkala malaikat mendengar Al-Qur'an, qalat, malaikat berkata,
Tuba li ummatin tanzilu alaihim haza. Bahagialah bagi umat yang turun Al-Quran kepada mereka ini. Wa tuba bahagia li ajwabin takmilu haza. Bagi rongga-rongga yang menanggung ini bersuara Al-Quran merdu. Wa tuba li alsinatin tantiku bihadza. Bahagia dengan lidah-lidah yang berbicara dengan ini. Masyaallah. Kalau kita kebanyakan kita di sini kalau Al-Quran biasa aja. Acara khatam Quran banyak yang datang. Sedikit. Tapi kalau acara yang lain banyak. Maka kalau kita berarti menganggap kecil. Berarti kalau dia menganggap kecil, tadi itu. Sungguh dia telah menganggap kecil apa yang Allah besarkan. Jangan sampai begitu, teman-teman. Kemudian, maka tatkala malaikat mendengar akan Al-Quran, qalat, malaikat berkata, tuba bahagialah li ummatin bagi umat yanzilu alaihim haza, turun kepada mereka ini. Wa tuba bahagialah li ikhwanin bagi saudara, li ajwabin ta'milu haza, bagi rongga-rongga yang menanggung ini, maksudnya makhluk Allah yang maha hidup. Wa tuba bahagialah li alsinatin tantiku bihadza, bahagialah bagi lidah-lidah yang dapat bicara dengannya. Bahagia tuh kita bisa baca Al-Quran. Bahagia kita. Cuma jangan sampai Quran dibaca tapi Quran ngebugin kita. Jangan sampai kan. Bisa baca Quran tapi maksiat pun baca. Al-Quran kata lurus dia belok. Al-Quran suruh belok dia lurus saja. Gitu. Itu orang baca Quran tapi Quran melaknatnya. Nauzubillah. Summa nauzubillah min zalik.